Assalamualaikum. Anda bersama saya Lan. Automotive Engineering World. Hari ni kita ada sebiji Wellfire, dia nak upgrade brake 6 port lah. Sekarang dia masih brake yang original. Jom kita tengok dia buat. Owner baru sampai. Ni sebelum buat lah. Tonton sampai habis, sampai siap kita pasang. Okay, dia masuk kat kilang kita. Yang tengah menonton boleh share, boleh tekan button subscribe. Assalamualaikum. Hari ni kita ada Speedy Wellfire, dia nak upgrade brake Brembo. Nampak? Oh, berkilat Brembo. Jom kita tengok dekat kedai dia ada apa lagi sini. Memang ramai orang buat kerja dia kat sini. Ni Myvi, dia upgrade brake. Myvi upgrade brake. Semua pun sana Mini. Banyak orang sini buat. Dia dekat Lan Automotive Engineering buat. Okey, yang tu dia buat brake. Ini buat cat. Macam-macam. Kita jalan-jalan dekat kedai dia, ada apa lagi dekat kilang dia ni. Yang tengah menonton boleh tekan button subscribe dan share. Kalau rasa nak buat boleh call kita. Boleh datang sini. Macam-macam ada. Ha, macam-macam kereta ada sini. Jom kita tengok Wellfire ni nak pasang. Betul-betul cantik tu. Gold. Wow. Dekat mana? Dekat Lan Automotive Engineering Work. Gosok dulu, gosok dulu. Jom tengok ni sebelum ah. Yang tengah menonton tu boleh tekan button subscribe dan share. Dia orang dengar buka ni asal dia. Tengok yang asal dia macam ni. Ni yang original kereta Wellfire. Nak kita akan pasang brake 6 port. Yang tengah menonton boleh tekan button subscribe dan share. Mungkin ramai lagi tak tahu mana tempat boleh pasang brake ni. Okey, dah buka. Kita tengok. Ah, cantik brake nampak. Huh. Jauh beza. Memang terbaik lah. Sekarang kita tengok perbezaan dia. Yang Wellfire original yang ni, yang kita akan pasang 380mm. Roto size 380mm. Brembo 6 port lah. Brembo 6 port. Tengah menonton, kalau ada kereta nak pasang brake Brembo boleh datang dekat Lan Automotive Engineering Work. Dia punya brake macam-macam ada sini. Tengok daripada kecil sampai ke besar dia ada. Sekarang kita tengah pasang dia punya bracket. Dah pasang bracket. Barang plug and play eh. Kalau nak beli barang saja, nak suruh kita pasang pun boleh, nak suruh post pun boleh. Barang plug and play. Nanti nak say bracket kita dah pasang. Nampak? Ni dia ada bracket dia. Skru 2 biji ikat balik. Ni bracket dia. Kalau beli dia datang dengan bracket sekali. Ambil plug and play. Oh, nampak. Pin-pin masuk. Oh, gelip tu. Gol lah.
Mana gol? Well fire. Pastikan ikat dulu skru yang atas ni. Dia ada 2 biji skru. Ikat balik. Memang cantik. Memang boh. Dia punya kedai ni. Ni dekat sini. Dah siap. Ayah. Yang tengah menonton, harap boleh tekan button subscribe dan share dengan member semua. Yang tengah mencari break, boleh call kita. Sekarang ni kita nak tukar pipe steel lah, yang dia dah bagi semua. Dia ada pipe steel. Pipe besi getah yang lama tu kita buka. Boleh, boleh. Okay, buka. Kita akan ganti ni, pipe yang ni. Buka pipe steel ni. Bila dah siap pasang, kita nak bleeding, buang angin dalam break. Kita tengok macam mana dia buang angin. Tekan. Oh, bacut-bacut keluar minyak. Tekan. Oh. Dia nak bleeding ya, buang angin. Barang yang dia pakai nampak. Sekarang ni proses bleeding buang angin untuk break lagi mampat, lagi sedap. Kejap hari ni. Okay, kita boleh tengok sini dia ada angin. Okay, dah siap. Sebelah dah siap. Kita tengok lagi satu. Memang cantik lah. Good. Kita tengok sini angin dia. Ini proses buang angin dalam break ya. Lagi sebelah. Dan buang angin betul-betul sini dah tak ada buih. Itu tanda dah jadi. Kalau sini ada buih, kena bleeding lagi, kena pump lagi, pump lagi sampai tak ada buih. Okay, dah siap. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe ya. Dan share sekali. Alang-alang pasang break. Customer ya kak. Dalam ni dia nak hitam. Buat warna hitam. Ada yang baik. Sebab sini dah kelabu. Kalau nak cat dalam ni pun bagi cantik baru balik, boleh call kita. Jadi baru balik.